Guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi kalian bersedia Gemini di tanggal 14 Februari 2022. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Ten of Cup. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau perjalanan kalian di hari ini, usaha yang kamu geluti saat ini sedang menuju kestabilan dan kamu akan meraup keuntungan yang lebih banyak. Jadi karir atau perjalanan kalian di hari ini bisa dibilang sangatlah lancar karena kalian akan dalam titik sedang menuju kestabilan dan akan meraup keuntungan yang berlimpah di hari ini. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu The Star. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukup lancar sesuai dengan arti kartunya adalah The Star, bintang. Bisnis kalian akan semakin melunjang tinggi, entah itu dalam omset kalian semakin banyak atau akan ada banyak orang yang ingin bekerja sama dengan kalian, atau customer kalian juga akan semakin banyak dan bisnis kalian berjalan dengan lancar. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Seven of Cup. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian di hari ini untuk kalian yang single, mungkin peluang menemukan cinta itu kecil, tapi kamu tetap bisa mengusahakan segala cara untuk mendapatkan teman spesial yang bisa diajak bicara. Ya, meskipun kalian single dan kalian ini cukup kurang pandai dalam bercinta atau menjalin hubungan, tetapi kalian ini masih bisa memiliki teman yang bisa diajak bicara atau sharing-sharing. Kalian ini masih bisa, dan sasaran untuk kalian, kalian harus memperluas pertemanan kalian, kalian harus memperbanyak relasi kalian, sehingga dengan begitu kalian akan terasa kesepian. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu Two of Cup. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini kamu akan menemukan celah untuk mendapatkan sumber rezeki yang berlimpah dan semua mata akan tertuju padamu. Jadi keuangan kalian di hari ini akan sangat-sangat lancar, akan ada pemasukan-pemasukan untuk kalian di hari ini. Misalnya kalau kalian ini membuka usaha, usaha kalian di hari ini akan sangat lancar sehingga keuangan kalian juga akan sangatlah lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568.